Iya, halo kawan-kawan, balik lagi channel saya Rizky Fajar. Video kali ini kita unboxing ada kiriman ikan dari bengkel ikan Depok Beji. Boxnya nggak gede, kecil banget. Mau tahu ikan apa? Semuanya tonton ya. Sorry gue nggak persiapan bikin video ini, iseng doang. Langsung aja ya, kita buka, oke? Banget ya. Ini bebas juga. Ntar gue jelasin. Ada 3 ekor. Seru banget. Kita lanjutin ke akuarium ini. Diam-diam, Pak. Nah, jadi ini dia ikannya, supaya stres. Ini adalah peacock bass, gue beli intermediate yang sebelah kanan nih. Ini intermediate, ini broko, yang belakang pinima. Itu masih kecil banget pinimanya. Ini makannya masih pada ikan cere semua nih. Nah, gue kan udah punya mono 2, ini gue pengen lengkapin ikan keep dari kecil. Kita lihat ya, berapa lama ikan ini ada di akuarium ini. Di sedep atau di intermedia. Buat yang mau tahu gue belinya di mana, langsung gue taruh ininya di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa cek sellernya. Jadi guys, di video tadi, video sebelumnya itu ada gue beli pinima inter sama broko pondo. Jadi itu gue kepedean, gue masukin ikan itu ke akuarium gue gede yang 2 meter itu kan di akuarium, bukan unboxing di akuarium 60. Nah, itu gue masukin di akuarium 2 meter dan hasilnya adalah pinima inter sama brokonya dimakan sama arwana gue, arwana. Aduh, rambutku cacan banget ya. Jadi pinima inter sama brokonya dimakan sama arwana gue. Hasil ya udah, akhirnya ikannya hilang habis. Jadi sisa mono doang 2 ekor, tapi gue beli lagi mono 3 ekor. Jadi totalnya ada 5 ekor sekarang di akuarium 2 meter gue. Video kali ini gue bakal bersihin akuariumnya, soalnya bakal ada datang ikan baru lagi. Bakal gue unboxing di video ini, jadi satuin video. Mau tau ikan apa, langsung aja tonton videonya sampai habis. So, balik lagi channel gue, Rizky. Tadi kan opening gue kalau. Jadi, gue kayaknya gak jadi bikin video bersihin karena kan udah malam juga, mager juga, mungkin besok aja. Tapi gue mau bikin unboxing dulu. Ini kiriman dari temen gue, pasti kalian tahu, Buddy Fish, Richie. Jadi Richie ngirim ikan ini. Set. Gue juga gak tau ikannya isinya berapa ekor, dia main kirim-kirim aja. Tapi yang pasti ini ikan peacock bass. Gue temenin yang 5 ekor mono itu di depan. Seperti posisi, dia bisa lihat di sini. Gitu.
Jadi ini karena nih. Nih. Pikok bahas juga. Ini masalah Singu sama Azul nih. Size-nya 10 sentian. Double pekor nih. Entar lah gue hitung kalau misalnya udah masuk sana. Langsung aja kita masukin ke akuariumnya. Baik lagi ya tadi. Jadi tadi itu kan gue udah buka masukin Singu sama Azul. Ternyata ada 16 ekor, tapi gue belum ngitung Singunya berapa ekor, Azulnya berapa ekor. Nah tadi ceritanya gue muter-muter kota gue, kota Serang. Gue ke tempat ikan dan ternyata gue nemuin anakan Gokbas Monoculus. Size-nya 10, 11, 12, 13. Cakep banget, tapi gue lupa bikin video unboxing. Gue beli 20 ekor, langsung aja kita lihat ke akuarium gede. Nah ini dia. Aduh sorry. Nah tadi kan gue ngeluarin ini, yang putih-putih ini Singu Azul. Tadi gue itu muter-muter di tempat ikan ceritanya, dan gue nemuin mono ini. Monoculus kayak begini guys, kalian bisa bedain ya. Ini yang gue dapet, ini yang udah punya gue lama. Lihat bedanya. Tuh. Tuh bedanya tuh. Ini yang gue dapet lama nih, sama yang itu tuh bedanya. Dia di luar garis hitamnya itu ada garis emasnya. Gue gak tahu hybrid atau apa, yang penting itu mono cakep sih. Gak tahu gue mau jual atau mau gue gedein. Berarti total di akuarium ini gue punya mono ada 25 ekor, Singo sama Azul ada 16 ekor. Ditambah sama arwana golden red gue punya. Nah, sorry banget nih akuarium gue nya belum gue bersihin. Masih banyak lumut-lumutnya, besok pagi kita bakal bersihin. Sekalian gue mau ngasih makan, kita feeding. Ini kan masih pada kurus-kurus banget tuh. Biasa dari penjual, dari pedagang mah kurus-kurus semua kayak gini ya, belum pernah dikasih makan. Besok bakal gue kasih makan, kayaknya sih bakal gue kasih cere dulu. Gue masih coba, cere mau atau enggak. Kalau cere lahap, ya ada kemungkinan bakal gue keep. Karena cere kan sini nyarinya gampang. Tapi kalau Azul Singu ini emang gue jual. Gak tahu kalau mono ini gak tau gue jual atau enggak ya. Duh, cakep banget asli, gak bohong. Oke deh, ini udah malam juga, udah jam 1. Gue mau tidur, besok pagi kita bersihin akuariumnya. Tetap. Jadi kita bakal bersihin akuariumnya. Gue sih udah bikin, gue kayaknya gak jadi bikin video feeding karena udah gue kasih makan tadi pagi-pagi. Soalnya gue mau bersihin ini nih, kelihatan gak nih? Kayak gini nih, kotor banget kan, lumut. Jadi kurangin airnya dikit, segini. Lalu itu sambil digosok. Kita pakai air baru. Oke, langsung aja guys. Kita pakai lama-lama guys. Jadi gue bersihin kayak gini nih, pakai amplas. Amplas 2000 buat kaca.
Jadi guys, udah beres. Bersih-bersihnya langsung bersih tuh. Airnya yang kotor, ada debu-debu biasa, debu-debu cantik. Jadi udah beres sih. Udah bening dah ini kacanya. Tuh. Clear, clear. Tuh gitu. Jadi guys, video feeding dan video bersih-bersihnya sampai situ aja. Sama video unboxing juga sebenarnya, unboxing yang video ikan-ikan intermedia yang kemarin. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Cheers. Cheers. Kini cheers. Minum minuman. Kita ya pokoknya.